Tips itu selintir dari foto ini patut kamu ketahui. Apakah kamu pernah merasa kesulitan mencatat laporan saat di perkuliahan? Bagi banyak mahasiswa, hal ini pasti sering terjadi di kampus. Rasanya sedikit merepotkan dan malas jika kamu harus menulis ulang satu persatu teks yang ada di gambar ke dalam Microsoft Word atau program pengolahan data lainnya. Jangan khawatir, tips berikut ini akan membantu kamu menyalin teks dari gambar sehingga bisa langsung kamu edit di aplikasi Microsoft Word dengan mudah. Unggah gambar ke Google Drive. Pertama yang kamu lakukan adalah mengunggah file gambar atau foto yang ingin disalin ke akun Google Drive. Buka laman Google Drive dari peramban yang digunakan, klik tombol New, File Upload, dan pilih gambar atau foto tersebut. Buka pakai Google Docs. Setelah file terunggah sempurna, kamu tinggal klik kanan di file tersebut dan pilih menu Open With, lalu pilih Google Docs. Foto pun berubah ke teks. Google Docs akan otomatis terbuka dan di bawah gambar yang kamu unggah tadi akan muncul teks yang ada di dalam gambar. Meski hasilnya tak sempurna, setidaknya tulisan yang muncul tersebut bisa kamu olah sedikit dan sesuaikan dengan yang digambar. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.